الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Kehidupan ibarat roda pedati. Kadangkala kita berada di atas, kadangkala kita berada di bawah. Kadangkala kita melalui kehidupan ini dengan kesenangan, kebahagiaan. Namun terkadang kita akan menghadapi kesedihan-kesedihan, bahkan musibah. Musibah itu bisa beraneka ragam, bisa banyak jenisnya. Namun penyikapan kita pada hakikatnya hanya satu, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina da asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka serta-merta akan mengatakan inna lillah, kita ini, kami ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kita seharusnya menyikapi kehidupan ini dengan penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat bahwa di balik takdir Allah yang kita definisikan sebagai musibah, di balik itu mungkin ada perkara-perkara yang justru akan membuat kita bahagia. Imma di dunia ini dan mungkin di akhirat kelak. Namun yang jelas, ketika kita sabar, ketika kita betul-betul mengembalikan semuanya itu kepada Allah, maka itu akan berbuah manis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh menakjubkan orang yang beriman itu. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, maka dia akan bersyukur. Maka sesuatu yang menyenangkan itu akan menjadi kebaikan baginya. Kalau ia mendapatkan sesuatu yang merupakan kesulitan, bahkan musibah, maka dia akan bersabar. Maka kesulitan-kesulitan itu akan menjadi kebaikan baginya. Walaisa dzalika illa limu'min. Dan yang seperti itu tidak akan terjadi kecuali kepada orang yang beriman. Kenapa? Karena orang yang beriman mendefinisikan kehidupannya ini adalah proses menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dialami dalam proses menuju kepada Allah Subhanahu wa taala diupayakan berada dalam kerangka ibadah. Kita kadangkala mendapatkan akselerasi pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya katakan akselerasi, percepatan ya, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendapatkan musibah. Ini adalah pengaturan Allah Subhanahu wa taala agar kemudian kita mendapatkan pahala yang banyak dengan kesabaran kita. Agar kemudian pisau keimanan kita menjadi semakin tajam dan bisa membelah setiap permasalahan yang kita hadapi di dunia ini. Kita jangan berputus asa dari rahmat Allah. Kita jangan merasa tidak berdaya menghadapi kenyataan, tetapi kita harus kuat. Ya, kita harus tegar dan kita harus tetap bahagia. Namun satu musibah yang harus kita waspadai, yang mana tidak boleh kesabaran di sini. Iya, di sini harus kita bergegas meninggalkan musibah itu. Yaitu antusibahum fitnah au adzabun alim. Kalau orang itu menyelisihi jalan rasulnya, jalan Rasul Allah Subhanahu wa taala, maka berhati-hatilah dia karena bisa jadi dia akan ditimpa musibah. Musibah apa itu? Musibah yang sangat berbahaya itu fitnah. Apa yang dimaksud fitnah? Di sini adalah al-kufru wasyirku. Kekufuran, kesyirikan. Ya. Kita harus berhati-hati terhadap hal itu. Dan kalau sudah terjatuh, na'udzubillah min dzalik, segera tarik diri dan kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indahnya ya,
contoh-contoh yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang perempuan, ibu-ibu yang kesana kemari mencari anaknya. Ya. Karena maklum pasca satu peperangan keadaan menjadi kacau balau, kocar-kacir. Maka dia dapatkan anaknya. Dia ambil anaknya, ia dekap anaknya. Ia peluk dengan penuh kerinduan dan kecintaan. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyanyiakan momentum tarbawi seperti ini. Dia katakan pada sahabatnya, "Kau lihat ibu itu sangat cinta besar kepada anaknya?" "Benar wahai Rasulullah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Cintanya Allah, sayangnya Allah kepada hambanya sungguhnya lebih besar daripada sayangnya ibu itu kepada hambanya." Ya. Ketika kita telah jauh dari Allah, tidak berarti tidak ada kesempatan untuk kembali. Kembalilah. Ya. Dan hadapi kesulitan-kesulitan kehidupan dengan kebaikan, kesabaran, dan keteguhan, serta semuanya dilandasi dengan keimanan kepada Allah.